jus ya, Nak? Gak mau, ah, tiba gak mau. Gak boleh gitu. Jus itu bagus buat kesehatan kamu, biar kamu pinter, terus banyak vitaminnya lagi, ya. Bangin banyak ya, Bang. Buat anak saya nih, Bang. Iya, Bu, ya, Bu. Bentar ya, Bu. Bentar. Nah, sip. Nah, silakan, Bu. Kasih, Bang. Ya. Nah, Tifa, kamu harus minum jus ya, Nak. Gak mau, ah, tiba gak mau. Gak boleh gitu. Jus itu bagus buat kesehatan kamu, biar kamu pinter, terus banyak vitaminnya lagi, ya. Gak mau, Tifa. Ih, anak mama katanya jagoan. Kalau jagoan itu harus mau minum jus. Ah, mama setahu jagoan aja disuruh minum jus, gak mau. Tuh! Ayo minum dulu jamunya. Ya. Latihan aja dulu ya. Ya. Udah, Mas? Udah. Makasih. Jalan ya? Yuk, lagi. Maaf ya. Mas. Tahu. Cuma Mas dibersihin, ntar juga datang lagi airnya. Hah? Lagi gimana sih? Ini bersihin aja dulu, kan bahaya sampai kepleset begitu. Ya percuma, orang airnya datang lagi dari situ. Aduh, ini anak kan malah ini susah banget main. Ini Aduh, ini bikin sama apa sih, Mas? Gak boleh gitu. Jangan nyakal sama dia di sini, situ lapang tanah. Ya, banyak aja, Bu. Aduh, lumayan. Aduh. Pak. Masih ada lagi, Pak. Aduh, makasih ya, Mas, ya. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Ya, lumayan lah, Mas. Bisa buat makan sama pakaian. Oh, bisa beli pakaian juga, Pak, dari sini. Bukan beli. Malahan mah dipake. Tuh, anak istri saya tuh. Waduh. Ya kan? Oh, ya. Nih, Bu. Ya. Halo, Bang. Van, kamu lihat dong, kasihan banget ini udah menderita banget. Bantuannya mana? Kan tadi suruh hubungi suster. Lagi menuju ke sini, Bang, susternya, Bang. Kelamaan, Ervan. Kalau dia nggak sampai-sampai, kamu jemput aja bawa ke sini. Kasihan ini. Saya jemput, Bang. Iya, jemput aja. Ngapain saya jemput? Orang udah datang. Udah datang, suruh ke sini. Mana? Tuh. Waduh. Habis saya telepon suster yang lain, nggak ada, Bang. Ini ada dia ini. Wah,